Wah, ini edisi mau lebaran. Padat banget. Rumah. Oh, tarahu-tarahu. Nih, ada yang nyari batu kecil-kecil tuh. Jadi ceritanya katanya dulu kakeknya diwariskan batu sama ayahnya. Tapi ayahnya enggak terlalu berlebihan suka, tapi anaknya malah berlebihan suka. Iya, jadi lebih ini ya, milihnya ya. Ya. Baki-baki yang kecil, Bray, siapin, Bray. Riskan soalnya kecil ininya. Bener. Nah, tuh ada. Tuh, jadi di sini nih kita lihat nih. Tuh, suasananya. Oh, ramai banget. Dari sana ini karena tinggal min berapa, ini kan hari Minggu. Tinggal menghitung hari lagi lebaran, entah Selasa apa Rabu. Tuh, banyak banget tuh. Kita mau update di sini aja. Ya, artinya senang sih ya suasana pasar jadi rame ya. Tapi saya udah biasa. Oke, okay, sahabat Daeng di mana berada, sampai saya lupa beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daeng di mana berada, nah hari ini Daeng mau update salah satu lapak juragan atau spesialis kalimaya flex kepal yang ada di Curug ya. Nah, ini suasana sudah mau lebaran kan, tinggal berapa hari lagi, tinggal menghitung hari lah lebaran. Jadi antusias dari warga di sini itu untuk berbelanja karena takutnya nanti kalau tidak beli baju baru lebaran dibatalkan. Aduh, ketawa lagi dia. Denger aja. Sah ini, ha? Pajar. Pajar. Oke, salam kenal ya. Nih ownernya nih. Kumaha, Damang? Alhamdulillah. Sahur aman? Aman. Apa? Aduh, Mama. Jadi saya pengen ngerasain nih sahur di rumahmu ini, harus ke Maja kita ini. Aduh. Iya, udah lama enggak main. Mantap. Buka puasa, sahur, tempatnya pasti asik lah. Ini banyak. Oh, kecil-kecil itu ya, ada ruby, ada tiger A, safir. Itu yang satu kenyang air ya? Iya. Ukuran minion-minion ini. Lah iki lah misalnya golek mbanane ke rodo angel iki engko. Imut-imut. Imut-imut lah. Tuh. Nih teman-teman di sini ada beberapa pilihan, mulai dari yang botolan nih, kita di sini ready ya. Yang kemarin nanya kalimaya botolan. Jadi yang di galeri itu stok dari sini di galeri kan ada beberapa juga. Nih. Di sini jenis botolnya beda-beda. Ada yang kayak gini, ada yang lebih kecil, harganya pun nanti akan disesuaikan. Ada juga yang gede kayak gini nih. Ini black opal. Kalau ini kalimaya semua nih. Itu tas B, tas B ya, gelang-gelang tas B ada. Dikira berapa di bahannya? Nih, yang gede-gede. Tuh, cakep nih kalimaya ini. Ini lebih puas ini sebenarnya nih, 100 ribu tapi satu botol nih. Itu 50 ribu. Satu botol ini, 50 ribu nih. Ini 100. Oh, 100. Salah. Siapa tahu diskon lebaran kan? Iya. Diskon Ramadan ini, udah mau lebaran ini. THR lah itu. Oke, ya monggo-monggo Kang, monggo-monggo. Tuh tadi sudah berbelanja beliau, ternyata korban YouTube juga. Mau aja jadi korban YouTube Daeng ya? Nah, di sini kita akan lihat beberapa koleksi. Nah, ini dia yang sudah tinggal naik kering ya, tinggal naik kering. Ini udah pola halus. Kalimaya. Paketan berapa nih, Bra, yang di sini? Itu 40.000. 40.000. Satunya 40.000, tinggal paket aja, dihitung aja berapa biji ya. Satu 40.000. Padahal mah kalau kita pahami kalimaya itu ongkos molesnya aja ketahuan, bisa cepet. Coba tuh. Mahal ini mah, dijatuhnya jadi murah karena tinggal make. Aduh. Makanya kalian jangan cuma nonton sampai jutaan orang tapi tidak beli. Aduh, Mama. Belanja jangan cuma nonton. Ntar marah-marahnya ada security satu di sini. Tadinya nggak ada security, sekarang ada security. Aduh. Iya, kalimanya yang milik itu, Pak. Di check out aja, langsung di check out. Langsung di check out. Teman-teman bisa mampir di TikTok kami di Kalimaya Maja, apa namanya? Kalimaya Maja. Itu ada TikTok-nya di situ, bisa sambil joget-joget di situ, ya kan? Bisa sambil menari, ya kan? Nah, ini karakternya beda-beda ya. Ada yang dua badan, yang kristal. Kosong yang BO-nya. Oh, kosong BO-nya. Ini yang goceng-goceng nih tuh.
bahan-bahan goceng 5.000 sudah dapat bahan kalimaya. Jadi kenapa saya bilang murah? Kebayang enggak kalau kita harus turun ngegali itu? Saya pernah ke galiannya, aduh mama, mendingan saya kawin lagi daripada saya ikut ngegali. Dalam banget galiannya. Aduh mama. Kalimaya lagi. Pokoknya semuanya di sini dijual kecuali yang jongkok ini enggak dijual. Ngapain sih dari tadi? Ngapain dari tadi tuh perasaan? Aduh. Dari tadi perasaan itu nungging bae di bawah. Jangan-jangan lihat yang aneh-aneh itu enggak ngajak-ngajak. Aduh. Ajaklah kalau ada yang seru-seru mah. Nah, nih teman-teman. Oh, ini cakep juga nih. Jadi ini dia ada ranting di dalamnya dan ini bentuk natural dari batu ini. Bentuk naturalnya di sini nih. Alami ya, no treatment. Ada yang kristal. Pokoknya harga di sini dari 5.000 perak, non 5.000 di depan. Aduh. Pokoknya yang tidak dijual ada satu ya. Itu yang jongkok tuh yang tidak dijual tuh. Kalau yang lain dijual, oh kagak dia mah jangan. Ntar enggak ada keamanan lagi di sini. Hebat sekarang nih si Ahmad ada keamanannya. Nih yang goceng-goceng ini ya. Nih yang goceng-goceng. Kalimayan tiga lau, tinggal kreatif aja, tinggal kita teliti memilih biar bisa dapat yang bagus kualitasnya. Tapi umumnya memang natural semua nih, tinggal pilih mau ukuran apa. Kalimayan. Itu apaan sih dituin? Oh, kotak ini yang tadi ya? Ini ada BO, ini black ovalnya yang hitam-hitam ada. Kita memang banyak kan kalimaya ya? Khusus kalimaya, makanya di TikTok kita juga kan kalimanya, tapi beli kopal juga kadang ada kita siapin, jadi tinggal menyesuaikan aja ya. Kalau lagi ada kita pasti nggak mungkin kita nggak tawarkan ya, karena kita kan jualan. Ini ada juga nih buat teman-teman yang mungkin buat iseng di rumah ya, tuh ini milky umumnya nih, tuh jarongnya emang nggak usah ditanya. Satu kampung ini, satu RT, satu RW. Coba bercahaya jarum ya semua, jarum semua cahayanya sama kayak cahaya yang jongkok itu sana tuh. Waduh, bercahaya wajahnya dia. Ini berapa satu botol? Itu 250. Ini dijual juga? Dijual. Kenapa dijual semua? Butuh uang kah? Ya, oh mau lebaran ya? Lebaran. Oh iya mau lebaran, dan kita memang di lapak ya, jadi wajar lah ya. Ada merah, kuning, hijau, biru di langit yang biru tuh. Ini cakep-cakep ya. Waduh. Tuh. Ini biasanya digunakan buat apa nih, brother? Yang pecahan ini? Ini buat ini apa? Hiasan. Oh, hiasan ya. Oke, benar-benar ya. Buat pemanis. Ini bikin pipa juga bisa. Oh iya, benar. Ditempel-tempelin ya. Yang penting kan dianya natural ya. Oke, siap. Ini sama harganya rata? Sama rata, 250.000. Ini beda. Oh, ini lebih kecil. Nih, maaf. Ini. Harganya agak tinggi ini walaupun kecil. Walaupun kecil. Oh ya, karena jarungnya ya. Nih. Dan ini milky semua ya. Nih lihat nih jarungnya nih tuh. Ada motif orang mandi nih, tapi pakai baju kurang bagus. Ibunya ketawa. Aduh, saya bilang motif orang mandi malah ibu-ibu yang ketawa. Cakep ya. Milky semuanya ya. Milky atau susu. Dan ini yang berapa? Ini 400. Ini yang 250. Oke. Kalau mau yang banyak ini, kalau mau yang kualitas ini sedikit tapi kualitas ya. Ada harga ada kualitas tentunya ya. Oke. Terus yang mana lagi? Yang ini berapa ini? 50.000. Wah, 50.000 sih banyak. Oh iya, sudah ada dasarnya. Ada yang botolan. Ini yang BO-nya nih, sempur. BO sempur. Lagi si motor lewat sini udah tahu padat. Jadi kasihan penjalan kakinya jadi enggak nyaman. Ini yang berapa ini, Bro? Ini kan banyak jarungnya juga nih. Iya. Ini yang berapa? Itu 100.000 yang gede. 100.000 yang gede. Oke. Kecil 50.000. Oh, tahu aja ada noh. Mau tahu juga ada. Nah, ini dia suka tahu nih, jam segini dia biasanya sahurnya jam segini dia. Aduh, mamae. Ini lostun berapa ini? Ini lostun. Ini 50.000. 50.000 ini buat pemanis aja ya. Pemanis saja. Itu coba yang panjang itu ada putih panjang. Ini berapa ini? Paket 200. Paket 200 isinya 5 ya? Iya, 5. Wih, mama ya. Jarungnya mah enggak usah diragukan lagi. Meter.
Wih, bikin dompet bergetar dah pokoknya mah. Aduh mama, mana lagi ada yang oh ini paket 200 nih, paket 200 nih. Kalimaya ya. Kalimaya paket 200 isi 3. Murah meriah. Pokoknya di sini dari mahal. Kenapa? Karena saya udah pernah lihat galinya kayak apa. Jadi bener-bener kebangetan kalau dibilang mahal. Itu yang mana? Belum itu. Ini belum. Ini berapa? Sama 200. Sama 200 juga isi 3 ya. Wih, jarongnya tuh. Ada hijau, merah, kuning, hijau. Ah, macam-macam dah tuh. Ada ungu. Waduh, lagi langit yang biru. Cuman hari ini langitnya hari ini biru. Alhamdulillah mendukung ya. Mau lebaran soalnya. Ini apa nih? Itu kristal. Oh, yang kristal. Oh, ini yang baru. Iya, ini yang kalian baru nih. Kemarin saya di Bayoran itu, waduh, cakep banget ininya. Tapi tetap cakepan yang duduk ono no, yang diam baik dari tadi. Saya bingung dari tadi nongkrong, saya baru datang sampai sekarang nih nongkrong. Aduh. Dia kayaknya dia nonton apa gitu, enggak ngajak-ngajak. Mana yang kristal? Oh, cakep itu, Pak. Tuh, teman-teman di sini intinya banyak koleksi yang bisa kita jadikan referensi buat teman-teman yang buat koleksi atau buat jual lagi. 200.000 terjangkau banget. Tinggal make udah ada ringnya. Kalau kita oh itu ada. Ini 150. Cakep tuh juga. Mendingan ini, lebih lebar ya? Iya, maksudnya tinggi ini, tebal. Oh, oke. Memang sebisa-bisa pedagang lah itu. Sebisa-bisa pedagang aja, Pak ya. Oke, kontak person bisa dihubungi kalau teman-teman mau kesini. Berapa nomornya? 0856 9175 7020. Dengan siapa? Bang Ahmad. Bang Ahmad. Ya. Oh, Nang Udin kagak diajak? Oh, lain ya? Oke, okay, Kang Ahmad ya, itu kita bisa lihat di TikTok-nya. Bisa juga langsung merapat ke sini. Dan kita buka insya Allah di tiap hari. Kalaupun tutup tinggal WhatsApp aja ya. Atau belum buka. Oke, okay, thank you brother ya. Kita update lagi ya. Tuh, lanjut aja, gak apa-apa. Oh, itu jarumnya enak banget. Yang mana yang ini katanya tuh, Bapak itu? Ini suasana lebaran nih. Rame banget mama. Untung istri saya gak saya ajak ke sini. Kalau saya aja ini boros lagi urusannya nih. Tuh, banyak pakaian murah-murah di sini pasti nih. Oke, sahabat Daeng, itu tadi review dari salah satu lapak Kalimaya yang ada di Curug. Bagi teman-teman yang pengen merapat ke sini, silahkan bisa juga by phone atau via WhatsApp ya. Makanya kalian jangan cuma nonton ya, nonton sampai jutaan tidak beli. Pokoknya kalau di sini tuh beli biar teman-teman atau pelapak itu semangat untuk melapak juga. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu bidang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Nih suasananya tuh. Suasana persiapan lebaran. Lebaran di Curug ya. Kita balik lagi tuh. Ada yang transaksi tuh nanti.